Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, yang saya hormati Kasrem, para Gura Staff, para rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama yang paling utama tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang aula Makorem ini. Sengaja hari ini saya mengambil atau kita berbicara pada pagi hari ini sekedar untuk memperkenalkan diri saya. Saya sudah tanggal 18 Januari kemarin dilantik oleh Bapak Panglima menjadi Komandan Korem 082 Citra Panca Yudhajaya gitu loh. Saya hanya mau ngobrol-ngobrol aja. Tapi Kasrem sama para Gura Staff sudah jam komandan saja, Pak. Tadi saya itu percakapan di Jawa Timur itu sudah ada 2488 yang kena DB. Di Jawa Pos kan ada 2488 yang kena DB. Kemudian yang meninggal 42 orang. Jadi yang tahu kesehatan adalah kita sendiri. Pasti saya mengulang-ulang masalah kesehatan ini. Kita sudah 40 tahun lepas. Jaga kesehatan. Saya tidak berbicara ajal menjemput ya, itu urusan Allah SWT, bukan yang Maha Esa ya. Tapi kita wajib berniat supaya menjaga kesehatan. Paham ya? Kesehatan. Sakit, berobat.